Yeah guys, okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Rizz Allina Official. Okay guys, selamat tengah hari, selamat siang kepada family-family di kampung sana, orang Kelantan, apa khabar? Yeah, aku sekarang ni berada di Bandar Saikong. Saja dari pasar, beli kebutuhan barang, beli barang-barang yang nak masuk tengah hari, makan malam. Untuk orang Kelantan boleh pahal lah, bahasa saya dok. Jadi hari ni aku nak bawa korang tengok sekitar laut ya. Bagi yang tak pernah lagi tengok pemandangan di tepi laut di Saikong ni. Okey, hari ni aku akan tunjuk pada korang lebih kurang lah Saikong ni seperti apa, bandar seperti apa, besar atau kecil. Bandarnya tak ada besar, tak ada kecil. Cumanya dia dikelilingi oleh laut. Sebab di sini bandar nelayan. Yang pentingnya bandar ini sinonim dengan panggilan syurga seafood. Okey. Nanti sama balik korang ya. Bye. Okey, hari ni aku bawa korang pergi depan sikit. Di sepanjang laut ni memang susah kalau nak tengok laut ni kosong. Memang kebanyakannya dekat jeti ni macam ni lah. Kalau tiap hari aktiviti orang-orang sini yang ada boat-boat apa semua kan. Yang ni anti ni tengah apa? Tengah bersih boat eh. Ni rasanya boat penumpang ni rasanya. Aku bawa korang pergi depan lagi tengok lagi. Cuaca hari ni panas. Memang teramat panas. Winter dah habis dah. Sekarang ni tibanya musim panas, musim apa? Summer dah datang balik. Memang nice boss. Saikong ni tempat sesuai untuk para pelancong dan juga syurga makanan laut. Orang sini sebutlah. Ya boh. Ni boleh tengok kita ada satu besar. Sini orang panggil udang benda ni. Udang lipai apa. Ni ada juga krisis udang apa, udang lipan apa semua. Ketam besar-besar. Okay, pada video yang lepas saya ada dah buat paparan mengenai jenis-jenis makanan laut di sini, pelbagai seafood. Kali ni bagi yang tak pernah tengok lagi dan dia nak tengok balik, okey, saya ada buat rakaman balik pada hari ini. Saya akan rekod balik untuk korang tengok. Yang belum pernah tengok lagi, hari ini saya paparkan balik suasana di restoran ini dipenuhi oleh pelbagai hidupan laut, seafood. Tengok spesies udang dia ni. Memang segar-segar guys, masih hidup. Kalau nak makan dia orang terus masak. Bagi tahu je kalau nak makan apa, banyak mana. Pasti dia orang siap costing berapa-berapa. Yang pastinya mahal. Makan kat sini memang mahal. Saikong kalau makan minum tu orang tahu mahal makan sini bos. Tapi tak apa. Perut dah kata lapar kan. Nak cuba nak try. Okey. Sekali-sekala boleh makan kat sini. Kalau admin belum pernah makan sini. Cuma admin suka buat video aja untuk tontonan korang, kawan-kawan dekat Malaysia, family dekat Malaysia, anak beranak di Kelantan. Okey.
Okey, assalamualaikum, welcome back. Bersama balik pada video kita kali ini. Okey, tadi aku dah paparkan beberapa tempat sekitar di sini tepi laut. Aku dah tunjuk pada korang ada restoran, 2 biji restoran dah tadi ya. Korang boleh compare lah. Kalau anda yang nak melancong ke sini, boleh pilih restoran mana-mana yang korang nak masuk. Sediakan bajet yang cukup, itu aja boleh terbang ke sini ke Hong Kong dan pergi ke kawasan Sai Kung, datang sini. Cakap dekat taksi ataupun driver bus ke, kata nak pergi Sai Kung, bas nombor berapa, dia orang akan beritahu korang lah. Okeylah, video untuk kali ini aku stop dulu. Nanti bersama balik di video yang akan datang. Okey, kepada subscribe semua, sila like, share dan beritahu pada kawan-kawan, korang-korang yang luar sana yang belum pernah tengok channel ini, sila sokong, support kita untuk orang Malaysia, orang Indonesia, juga family di Malaysia, juga Indonesia. Okey, sila subscribe ya untuk update video yang terbaru daripada saya, Rizz Allina Official. Okey, salam sayang, salam rindu dari Hong Kong untuk family di luar sana dan juga teman-teman. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.